Hello good people, nama saya David Chandra dan kali ini kita akan bandingkan buku tulis biasa dan buku tulis binder. Nah, let's do it. Yang pertama, buku tulis biasa. Apa kegunaannya? Kita lihat aja. Jadi good people, buku tulis ini selain harganya murah, buku tulis ini ternyata sebaguna loh guys. Nah, biasanya kebanyakan dipakai pada anak sekolahan. Karena kegunaan dari buku ini adalah mencatat materi pelajaran, mengerjakan soal latihan, dan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberi guru di sekolah. Sangat menggunakan, tapi kali ini buku tulis bakal kita bandingkan dengan binder. Jadi, jangan skip videonya ya. Selanjutnya, ini adalah buku tulis binder. Biasanya dipakai pada anak kuliahan. Walaupun buku ini juga sebaguna, kegunaannya hampir sama dengan buku tulis. Tetapi, buku binder lebih banyak fungsinya, meskipun harganya lebih mahal dari buku tulis yang tadi. Jadi, ayo kita bandingkan secara spesifik ya guys. Nah, bentuknya sama seperti buku-buku pada umumnya. Tetapi, kita bisa bandingkan dari segi cover, isi, dan kertasnya. Dari segi cover, buku tulis binder, covernya lebih kuat daripada buku tulis biasa dan juga tahan air. Sedangkan buku tulis biasa memiliki cover yang lemah, tidak tahan air, dan juga memerlukan aksesoris tambahan. Nah, isi dari buku binder terdapat ring, di mana kita bisa mengaitkan kertas-kertas dengan ring. Sedangkan di buku tulis, menggunakan header, di mana ini meribetkan kita mengambil sebuah kertas dari buku tulis tersebut. Sedangkan buku binder kita lebih gampang menyusun dan mengambil kertas yang kita mau. Di bagian kertasnya, buku tulis binder bisa diisi ulang kertasnya. Sedangkan pada buku tulis biasa hanya bisa sekali pakai. Nah, jadi menurut teman-teman mana yang lebih berguna? Tulis di komentar ya. Oke, demikianlah good people. Jika Anda suka video ini, nah, jika Anda suka buku binder, Anda wajib untuk like. Jika Anda suka buku tulis ini, Anda wajib komen. Jika Anda tidak suka kedua-duanya, subscribe channel ini. Ya, dan follow Instagram saya, @pixandra. Oke, sekian itu aja. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa, guys.